Ada yang $50? Angkat tangan Anda kalau ada yang mengenal $50. Ya kak, yang mana? Yang ini? Yang mana kak? $50, ada atau tidak? Test, 1, 2. Assalamualaikum! Cik, kau set ramainya? Okey, cantik-cantik lawa-lawa. Tapi sebentar lagi Mat eh? Ya. Kita akan berubah, semua berubah kat depan-depan terutamanya. Kerana kita akan promosikan Misteri Pulau Jawa. Wah, 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 wah. Siapa yang lemah semangat kat sini? Mak Lima berapa pun ya? Puyau, 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 puyau. Kok suara Cina kalau Mat puyau, puyau? Mat, semalam pengalaman awak dikonti bersama Ki Prana Lewu. Silakan. Wow, memang satu pengalaman yang menjeramkan. Ini cerita betul eh? Semalam. Korang bayangkan dalam konti. Ki Prana berada depan saya. Lepas tu dia cakap. Okey. Kamu mahu saya hadirkan dia? Maka itu. Dia hadir di sebelah saya. Hadir. Saudara-saudara yang kami muliakan, ini bukan MG12. Ini adalah lebih seram daripada MG12, yaitu Malam Juara. Lepas tu, dia cakap okey, sebelah saya tu kan, dia panggil. Okey, okey, diam, diam, diam. Dia suruh diam. Si makhluk tu suruh makhluk diam. Tu dia. Aku kat sebelah dia, si. Aku menyelah seram. Ya ke? Apa perasaan Mat waktu itu bila makhluk tu sebelah? Seram lah. Itu perasaan bentuk saya. Apa, bentuk apa dia datang? Tak nampak. Lepas dia baca. Zapak kalau api. Serius, anda akan lihatnya pada hari ini. Dan lepas ni, kita akan panggil 3 orang yang berani untuk melihat. Kerana Ki Prana Lewu akan mengundang si dia untuk datang di sini. Dan anda dapat lihat si dia. Siapakah antara anda yang berani naik ke pentas? 3 orang yang berani untuk tengok hantu hari ini. Betul. Kita perlukan 3 orang. Ramai yang berani, Mat. Okey. Okey, nanti. Sabar. Ya. Alright. Okay, hari ini kita nak cerita pengalaman kita juga ke Pulau Jawa untuk promosi DVD ini, Mat. Macam mana perasaan Mat ke Pulau Jawa? Wow, memang seram sangat-sangat di Pulau Jawa itu. Kerana Pulau Jawa memang terkenal dengan banyak hantu. Bukan hantu Mat Lima, tetapi hantu. Betul. Hantu apa? Hantu macam-macam hantu dia. Macam-macam hantu ada. Bayangkan. Hantu apa, Fasil? Hantu perut. Ya, betul. Hantu perut. Ha. Hantu apa lagi? Ah, perut? Atas perut apa? Hantu dada. Ya? Mana hantu dada? Hantu dada. Itu namanya hantu T. Saya cakap hantu dada. Oh, ya. Tak. Hantu perut dada. Tak kena. Orang tua bila nenek saya bilang, arwah nenek saya. Hantu T. Hari ni. Jadi hari ni, kalau anda nak tengok hantu, anda niat je nak tengok hantu T. Jadi, boleh bilang saya berapa besar? Dia punya size dia lah. Betul, Maski Prana Lewu bisa menghadirkan hantu tete. Jadi ramai yang berani ya. Tengok tangan sekali lagi, siapa nak tengok? Siapa nak naik pentas? Woi, berani nak tengok hantu, woi, dari, woi, gila pak. Okey, siapa nak tengok apa YouTube Ki Prana Lewu di YouTube? Dah tengok? Wah, ramai dah tengok eh. Yang sini belum eh. Sorry, senior citizen, thank you. Okey, jadi tanpa melengahkan masa kita nak promote ni, satu ni berapa? Hari ini $14 sahaja, betul Cik Osman? $14.90 ke $14 je? Tauke Expo bilang $14 sahaja. $14 only. Besok? $16.90. $17. Oh, besok $17. Jadi kena beli hari ini juga. Hari ini dapat tanda tangan dapat ya. Dapat tanda tangan lah. Lepas tu salam lah Maski Prana Lewu, salam dia. Minta jodoh kau. Siapa Mas, tak jodoh? Minta jodoh. Yang depan dan rambut kau tak berasa? Ya Allah. Berapa tahun? Jadi salam Ki Prana Lewu. Ayo, hadirlah dari Singapura. Terima kasih. Ya, kira-kira orangnya tidak tua, ganteng gak? Siapa yang mau bersuamikan Ki Prana Lewu? Mau? Hari-hari tidur dengan pocong. Gimana sih kalau gitu? Jadi apa kabar anda? Alhamdulillah baik. Jadi kalau anda dapat lihat di sini, okey, Ki Prana Lewu Semaram, kalau anda dengar Malam Dua Mat, dia semenjak umur 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun dah nampak hantu. Ya ke? Kan? Kira-kira pas Ki ya, di sini ada hantu enggak? Cuba lihat. Enggak di sini, kalau lihat betul, ada ramai banyak tak? Di mana? Sebelah mana? Cuba di sini. Tunjuk aja, ada. Sini ada. Ini hampir nyaru ya, jadi agak lebih banyak mereka dibandingkan orang yang ada di sini. Oh ya. Wow.
Tapi mas, di sana itu besar punya hantu. Mana, mana, mana? Sebelah sana katanya ada, besar punya hantu. Yang ada satu pakai baju oranye. Nah, mana? Yang baju shirt oranye itu? Itu bukan. Yang pakai cermin mata hitam itu? Itu bos expo, bukan hantu. Oh, itu bukan hantu? Itu bosnya. Ya, ya mas, maksudnya kira-kira ramai hantunya dari orang-orangnya? Lebih banyak hantunya dibandingkan orang yang ada di sini. Rupanya kayak apa? Rupanya mas, jelaskan rupanya kayak apa? Rupa hantu itu? Ini benar ya? Ini benar? Ini benar. Masa bohong? Kalau saya ceritakan nanti nggak ada surprise-nya. Makanya saya nanti minta tiga orang untuk melihat langsung menggunakan media kaca. Oke, kita perlukan seorang dulu. Berapa orang yang kamu inginkan? Berapa orang sekaligus, tiga orang? Pria ataupun cewek? Bebas. Atau bebas. Janda mas, banyak janda. Banyak janda. Mau? Oke, kita perlukan dua pria, dua cewek. Boleh. Tapi sebelumnya saya coba mau mengundang dulu. Ah, iya. Mengundang menggunakan media-media yang memang sudah disiapkan. Oke, okay. Gitu. Alright. Alat-alatnya udah deh. Silakan media-medianya, bagaimana? Ataupun satu lagi, mereka juga ingin lihat apa yang berlaku di semalam di Konti. Maksudnya Anda tangkap, ada keluarkan nabi gitu, bisa nggak? Kalau dilakukan di sini, tanya aja. Ada yang mau lihat atraksi saya? Mau lihat nggak? Oke, okay. Semalam punya cerita. Kurang kompak nih. Kurang kompak. Ada yang mau lihat atraksi saya? Mau? Terima kasih. Wah mas, jangan cemas ya, jangan cemas. Sebelah mana mas kira-kira? Saya mau lari dulu nih. Auzubillah min zalik. Mat, soalnya nak kena seram ah. Ya, jadi siapakah sudah yang boleh naik ke pentas? Betul lah naik pentas? Tak takut kena sawan? Kita akan tunjukkan. Kita akan tampilkan semua barang-barang dulu. Tengok cermin tu, cermin ajaib. Siapa yang macam hantu? Saudara-saudara yang kami muliakan. Sekali lagi, kalau siapa yang takut, udah keluar aja. Ya, siapa yang takut udah. Yang takut boleh ke bilik air dulu, boleh bawa air kecil. Ya, lagi takut ya? Yang berani. Jadi, adakah anda semua berani? Berani ke tidak berani? Okey. Kanan berani tak? Okey, Mat. Kita bagi kepada dua bahagian, okay. A dan B. Okey, Mat punya kumpulan, saya punya kumpulan. Saya nak dengar anda katakan hadir. Satu, dua, tiga, hadir! Sekali lagi, satu, dua, tiga, hadir! Mas, ini ya? Kuat-kuat sikit, ha? Jangan pakai malu buka gua, ha? Satu, dua, tiga, hadir! Tak payah pekik lah, lu tak payah pekik. Kau tak payah pekik. Kau tak payah pekik, kau tersasul, eh? Okey. Satu, dua, tiga, okey, sini macam tak kuat pula. Okey, satu, dua, tiga, hadir! Alright, jangan sombong, hadir. Nanti dah hadir nanti. Ya, hadir. Baiklah, silakan Mas Ki. Saya minta satu orang siapa aja untuk ngecek. Cepat, satu orang naik. Satu orang saja. Silakan naik ke panggung, naik cepat. Gimana sih? Abang ini. Terbang kalau boleh terbang. Mana abang? Abang ini. Siapa cepat dia dapat? Boleh, Bapak silakan. Tapi Bapak ini. Tapi ini mau naik enggak, Mas? Ini udah dua orang nih. Gimana? Udah dua orang. Terserah. Saya terserah. Oke, okay, tiga orang dulu. Oke, okay, orang. Dua. Okay. Abang mau apa? Udah sunat belum? Takon, enggak perlu sunat. Cek, Mas. Naik sini dulu. Silakan bang. Ada sesuatu. Mak tanya dah sudah ke belum? Mungkin kulup ya, Ani. Buka silakan. Okey bang. Okey. Okey. Mak jelas. Itu media-medianya. Ini apa ini? Kenapa diperlukan tanah ini? Kenapa saya menggunakan tanah? Karena pada di ini dulu di tuang. Ditumpahkan. Okey, tanah dituang ke dalam mesin ya. Okey, kenapa gunakan tanah? Cukup. Diperiksa apakah ada sesuatunya. Saya minta air ada, satu mas. Ember. Tidak ada, ini pasir ya, pasir. Satu ember ada. Tanah kering. Cek. Satu ember. Dicek ada sesuatunya. Ada apa-apa tak? Kurang banyak. Oke, cek, recheck, cek, recheck. Jadi airnya dituang. Minta air satu ember. Dituang airnya ada buat roti prata. Oke. Air dituang, airnya diletak dalam ya. Nanti dulu. Saya akan undang. Dicek dulu ada sesuatu. Cek dulu, Mas. Cek. Tidak ada sama sekali. Ada cincin gigi palsu ada enggak? Ada apa-apa ya? Enggak ada. Tuh, cek lagi. Kenapa cek lagi. Saya menggunakan media tanah, Hafiz, Alin? Karena pada dasarnya, makhluk astral itu sama juga seperti manusia. Oh. Mohon maaf apabila ada tokoh agama atau tokoh pemuka agama yang berada di sini. Ini hanya sebagian atraksi untuk mencoba menghadirkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti itu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, Mas ya. Maksudnya apa? Karena pada dasarnya gaib itu adalah salah satu rukun iman. Kita mempercayai hal yang gaib. Kalau kita mempercayai hal yang gaib, insya Allah Allah akan memberikan jalan segala sesuatunya menjadi yang utama. Iya, itu maksudnya. Oke, okay, jelas. Oke, okay, Mat, kita jauhkan sedikit. Kita ke tepi dulu, sebab apa berlaku.
minta yang banyak. Siapa nak uli tepung? Okey, sekarang ni ada tanah dan diletakkan air. Sudah diperiksa tanah itu, tidak ada apa-apa, Pak, eh? Okey, Bang. Sambil dia nak siapkan, Abang nama siapa? Ya, minum airnya. Apa? Abang nama siapa? Nama. Nama saya. Minta saya minum. Belum apa-apa dah takut ya dapat jawapan ya. Okey, Osman menggigil ke? Alhamdulillah. Siapa? Kalau nak kencang. Sekejap. Dia belum habis berbual. Siapa di sebelah tu? Norang. Ini Blorong. Ini air biasa saya akan minum. Abang nama siapa? Cik Osman eh? Okey, Cik Osman, Nora, siapa Zul? Zul. Semuanya gagah-gagah dan cantik Melaka ya. Tak takut tu jadi Pontianak ya, tak takut eh? Wah, tak takut. Malam Jumaat hari ini, malam Jumaat ya. Wah, ayah betul-betul ya nampaknya. Tak apa. Jangan cabul walaupun betul kecil. Orang tua-tua bila tak boleh celupa. Okey. Saya mau coba manggil melalui media tanah. Kenapa saya menggunakan media tanah? Untuk bisa diserap oleh energi-energi tak kasat mata ya. Jadi saya harapkan di sini jangan ada yang kosong, jangan ada yang bengong, karena saya mau mengundang sesuatu yang mungkin tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadam hadam, ya hadam roh, ya hadam gaib, ya hadam jasad, ya rijalul gaib. Pranal yang memanggil hadir. Air tidak mungkin bisa mengeluarkan api, tapi insya Allah atas izin Allah akan mencoba sesuatu yang berbeda. Tumpahin aja. Jangan gak kena semua. Oke, cukup. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadam-hadam. Lihat gelembungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadam-hadam. Ya hadam roh. Ya hadam gaib. Ya rijal gaib. Hadir. Berbuih ya. Kalau kita lihat sekarang ni air itu bergelegak. Padahal tak panas pun. Air yang dicampur dengan tanah itu bergelegak. Apa yang Nora lihat di situ Nora? Kuat kuat, jangan takut. Cik Osman apa awak nampak? Mendidih. Osman dah menggigil. Zul, apa yang awak nampak? Didih. Mendidih. Ya. Airnya mendidih. Airnya mendidih, saudara-saudari. Sepertinya ada kekuatan lain yang memang mencoba mengganggu saya. Bisa minta kertas? Sorry, ini dibuang dulu airnya. Mana ada bau tak? Saya rasa panas sekarang. Panas ya, bau hangus. Katanya ada kekuatan lain. Tapi tetap air masih menghalang. Mungkin kalau ada yang bisa lihat, ibu lihat, apa okay. Melihat? Coba. Nora, sekali lagi apa Nora lihat? Minta. Nora, jangan orang. Takut cakap. Minta koran. Dicek dulu koran. Didik, ya. Masih ada gangguan ya sebentar ya. Ada sesuatu kan di koran tersebut? Sekarang di apa namanya? Goyak. Masukin yang banyak. Oke, sekarang ini satu lagi baldi diisi dengan surat khabar. Yang banyak semuanya. Sobek-sobek aja, disobek-sobek. Goyak-goyak. Surat khabar itu goyak-goyak. Sobek-sobek ya, goyak-goyak kan. Goyak-goyak kan surat khabarnya. Dan sekarang ini di stage, di atas stage ini rasa hangat. Ini tak bedek, ini betul. Betul-betul panas di atas kawasan, di depan kawasan ini. Aku pula panas.
Okey, dimasukkan sos Maggi. Eh, apa tu? Apa itu, Mas? Sos Maggi. Spirit ya? Minyak ya? Apa tu kak nama dia kak? Spirit, tapi ada periksa semuanya. Ya, periksa, periksa. Saya terpaksa buka dia tanah ya. Panas sangat berada. Hitungan ketiga, atas ini. Saya mau coba ritual. Nanti bilang hadir, hadir, hadir. Satu, dua, tiga, minimal 7 kali semua bilang hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jasad. Hadir. Kira-kira pikiran, tangannya pikiran. Bilang kanan kiri hadir. Berhubung jin sudah kita undang, berhubung jinnya sudah ada di sini, saya mau coba ibu melihat lebih dahulu sosok yang berada di sini. Ibu duduk. Okey, sekarang kakak tu sudah duduk di depan cermin. Sila, bikin nyaman. Duduknya sila. Kerana ya, makhluk yang dipanggil telah pun berada. Sudah ada. Saya mau coba memperlihatkan ibu. Ibu Lisa. Okey, Ibu Lisa, nanti lihat sini. Okey, jangan berkedip, jangan bersuara, jangan bergerak. Jika muka Ibu Lisa sudah berubah, entah dia membengkak, entah jauh lebih tua dari sebelumnya, entah hitam, entah rata, istighfar. Islam kan? Alhamdulillah. Istighfar. Kalau misalnya sudah melihat sosok yang memang bukan lagi wajah ibu. Oke? Okay? Meram. Meram. Menjamkan mata. Ambil yang kanan depan. Ibu fokus di kaca ini. Sorry. Lihat di sini, jangan berkedip, jangan bersuara, jangan bergerak. Sampai tiba-tiba muka ibu berubah. Kalau sudah berubah, istighfar. Kalau sudah melihat, jangan dipaksa. Asal nampak. Ibu istighfar. Jika tiba-tiba rata mukanya, jauh lebih tua dari sebelumnya, istighfar. Jangan dipaksa. Jika sudah ada perubahan, istighfar, jangan dipaksa. Sepertinya Bu Lisa dirasuki. Jika sudah terlihat, istighfar, jangan dipaksa. Let's
nanti bisa ceritakan ke kita apa aja yang ibu lihat. Nafasnya mungkin bisa dilihat ini terengah-engah. Nafasnya terengah-engah karena baru saja melihat mungkin sosok-sosok yang belum pernah dilihat dari sebelumnya ya. Jika bentuknya seperti binatang nanti ungkapkan, entah seperti kera. Sudah? Istighfar. Mungkin bisa diceritakan. Mau ditanya apa nih coba? Mau ditanya apa yang dia dapat? Oke, bagaimana perasaan Ibu Liza kita? Silakan Liza, terangkan pengalaman Anda. Sebenarnya saya tunggu-tunggu lah. Saya cakap juga dengan hadir. Tapi memang saya nampak wajah saya ada berubah. Jadi apa? Nampak wajah saya memang buruk sikit lah. Tapi tak seburuk-buruk teruk macam muka hantu yang kita tengok dekat video ke apa gitu. Saya tak tahu kenapa lah. Saya cakap hadir-hadir tapi tak hadir. Tapi jadi saya tak nampak yang menyeramkan. Jadi saya masih nampak wajah saya, cuma ada macam warna hitam-hitam sikit muka gitu. Oh, warnanya wajah saya kan cerah. Jadi saya nampak macam muka saya tu dah jadi macam birat hitam, macam sekejap nak keluar hitam dia termasuk balik gitu. Macam dia susah nak datang. Saya panggil hadir-hadir dia tak ada hadir. Tapi apa jadi rasanya waktu muka nampak hitam sikit tu? Apa perasaan Cik Liza? Nafasnya tadi. Saya pun tak tahu kenapa nafas saya macam itu. Tapi padahal saya kontrol, saya cuba tengok macam Ki kata tengok dekat sini kan. Saya tenung, betul tenung. Saya tengok macam saya memang gitu nampak. Ya, nampaknya dia masih gementar, masih nervous ya. Cik Liza masih takut ya, perasaannya masih takut. Sebab apa saya tunggu-tunggu, saya nak tengok betul apa. Jadi saya nampak itu je muka saya gelap, hitam sikit je, tak banyak. Tapi kalau banyak nanti lagi teruk. Istighfar tak nut. Tak ada, saya. Dah bagus, sikit je tau. Kalau banyak nanti, terpaksa nanti balik suami jenguk biul. InsyaAllah tidak. Alhamdulillah, kita masih dikasih sedikit dulu ya. Mungkin nanti untuk Liza, untuk Nora ya. Lain pula, untuk Zul lain pula ya mas ya. Tapi sekarang kita berhenti sebentar karena hari ini kita akan bagikan 100 ya. Order $14 100 dulu. Ya, kita bagi-bagikan. Silakan pegawai-pegawai Orange untuk kita jual secara 100 keping sahaja. Limited dengan harga. Nanti kita sambung lagi. Siapa yang mau angkat tangan? Ya, angkat tangan. Alright, okay. Ya, hari ini 100 aja ada dulu ya. Dengan harga berapa, bro? $14, Mat. $14. Besok kat musical sudah ada 16, 17. Okay. Ya. $14. Okey, kita berhenti sebentar. Kita akan teruskan sebentar saja nanti. Silakan pakai Rosia. Seterusnya. Saya mau coba transfer kekuatan. Karena di sini mungkin biasanya jin itu sifatnya malu-malu kucing. Okey. Jadi pada saat ibu sudah mencoba fokus kepada sesuatu untuk bisa terlihat, karena mungkin banyaknya orang yang kita panggil cuma satu, salah satu jin tersebut, sehingga dia malu untuk mewujudkan secara utuh keseluruhan dari bentuk jin tersebut. Tapi saya akan coba masukkan ke tiga orang ini sisanya. Tinggal pilih mau dihantam pakai apa. Mau dihantam pakai apa? Ada macam-macam, ada pasu, ada batu ya. Mau dihantam pakai apa? Mau hantam kepalanya mas ya? Kepalanya atau lututnya? Badannya pokoknya. Oh badan. Bro, nak hentak dengan batu ke hentak dengan ni, klepot? Pilih. Nora, Liza, pilih. Nak pot ke nak batu-bata? Batu-bata. Kepala you mana lebih kuat, batu atau kepala? Okey, batu-bata. Batu ke kepala? Mas, dia mau batu mas. Kepalanya besi, ini. Non. Kepala besi. Zul, kepala? Kepala batu. Kepala batu mas, dia mau. Yang jelas nanti mungkin perempuan ibu-ibu agak sedikit worried, maksudnya mungkin takut ya. Saya kan milih bolam aja mungkin buat ibu apa?
tukul besi? Ibu, yang ini maksudnya? Berani bu? Takut mas, takut. Oh, apa yang Gibran katakan dia akan berikan energi kepada peserta ini. Lepas tu, dan seorang tu kena entak. Ibu dulu. Ya. Pilihlah bahan dia. Dan diorang akan kena entak lah dengan benda-benda tadi. Mas, kalau depan sini mata boleh. Hati-hati agak dipejemin ibu turun lurus tangannya begini. Eh kakak, amboi. Kakak, bersimpuh dulu macam ini berorok. Bersimpuh. Aduh, mak sudah rumah aku buat host benda ni pula. Takut si aku. Eh kak, buat apa kak? Aku ingat dia menonggin. Okay, jangan bimbang batu takkan bercik . Kalau bercik maknanya besok dapat rezeki. Yang itu kusyuk apa? Meram ya? Meram, kejam. Kusyuk dia? Ya. Berdoa ke? Ini bukan proses pengisian kekebalan ataupun adegan debus. Tapi saya coba serap energi yang memang tadi sengaja saya panggil untuk bisa ditransfer ke ibu siapa? Apakah dengan kerja? Nura. Okay. Ke ibu Nura ya. Ibu pejemin. Pejemin matanya. Belakang sikit orang nak tengok. Belakang sikit orang nak tengok. Ke tepi. Minggir. Malam dia mandi nanti nak habis. Kita tinggalkan anda dengan Nila. Mira ke tu? Sebelah Azim Mira, Man. Baik, nanti kena mata. Jaga. Dia punya gelang dia yang mahal. Gelang untuk keluarga naik harga. Tidak berdarah ya, tidak berdarah. Ya, mengapa tidak berdarah mas? Karena energi dari sosok astral itu memang mencoba mengcover ibu dari Bu Nora. Bu Nora, apa perasaannya? Jadi patung cendana gitu aja ya sekarang? Apa perasaan Nora? Sakit tak? Sakit aja. Yelah, sekarang kalau saya lagi dalam sakit tau. Kita happy tak? Sekarang Nora dah kebal. Balik, suami takkan bantai dia. Kalau suami bantai, suami jadi patung cendana. Okay? Well done, Nora. Dia punya kebal dia, kanan dia. Kanan dia. Pakai tangan aja kebal. Pakai tangan. Yang lain mah terasa. Kepala pula, di mana? Bahagian mana, Ki? Di kepala? Kita berdoa ya, mudah-mudahan kepala tidak biul. Ya, jadi Mat, okey, nak try Mat? Saya tak mau. Saya dah biul pertama biul. Ui. Nora, okey. Apa tak kenal? Astagfirullahalazim. Kak, dua campur satu apa? Nora, 2 campur 1 berapa? 2 campur 1 berapa Nora? Cuba test bil ke tidak? Nora, awak di mana sekarang? Silakan mas, terangkan. Bagaimana? Tadi mas pukul itu ya, itu energinya dari mana? Masih tetap energi yang sama. Energi yang sama, tapi kita cuba test ya. 2 campur 1 berapa? Masih 3, betul. Banyak, ya, alhamdulillah. Okey, sekarang diri pula. Nampaknya kuat orang ni. Daripada kepala, daripada tangan, kepala, lepas tu kaki pula. Awas. Sepatunya mana? Nanti, jangan bergerak. Sepatunya. Pakai sepatu ya. Okey, masuk pelan-pelan, Nora. Nanti jangan lupa untuk ni . Sekarang gelang kaki gak ada yang mau laku, . Bisa ada kebal. Aduh. Okey, Nora dah habis ya, azab neraka. Sekarang, Zul pula. Bang, try pukul buah, bang. Okey. Pukul buah. Oh, ini pukulkan batu . Wow. Ini gunakan apa pula, Kim? Pasu pula. Pasu. Keras ya? Test. Okey, keras ya? Asli ya? Okey, bang. Saya tak dulu, bang. Okey.
Kita serkup kepala dulu. Serkupkan. Ya Allah. Kita berdoa juga mudah-mudahan tak biul mudah-mudahan balik ya. Ya. Ya cek 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 cek. Ya, cek. Dah macam apa? Tentera Jerman. Dah macam Hitler. Haah. Ya, eh. Okay, cek, cuba cek. Abang, maaf ya saya ni, test-test tu. Oh, ni betul. Nampaknya tiga pasu di kepalanya. Macam mau beli haji ke? Okay. Kalau tamat ini kita panggil dia haji. Oh, haji. Eh, oh, haji. Haji Zul. Eh, tak boleh, bang. Pakai sokok dulu, bang. No. Mat, bayangkan. Ya. Dia punya pasu tak dibuka selama-lamanya. Pasu tak buka. Lepas ni dapat gelaran kepala batu. Ya? Bukan-bukan. Kepala pasu. Kepala pasu. Kepala pasu ya? Eh? Kepala pasu. Kepala batu betul berani. Ha. Ha. Okey. Ditambah dengan batu. Batu bata. Fuh, rambut maintain eh. Rambut dia maintain. Zul. Okey, cek. Kita cek darah atau tidak? Cek, cek, cek. Nampaknya masih darah, tak ada darah. Kutu, kutu, kutu ada kutu. Kutu pun tak ada. Bagus. Seorang bagus. Darah. Bagus, darah ya? Orangnya. Jadi sah darah. Wow, okey. Zul, apa rasa perasaan awak? Rasa awak? Apa sama? Untuk kepala batu ke? Tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa. Bagaimana tak rasa apa-apa, Maski? Seperti tadi sudah saya jelaskan, pada saat buang percaya dengan apa yang akan saya lakukan, itu akan memproteksi dengan energi-energi yang memang tadi kita serap. Sedangkan ibu, untuk ibu Nora masih agak takut. Oke, nggak jadi ya. Katakanlah kalau Zul tidak percaya, masih sanksi sama kebawaan Maski. Bagaimana? Bagaimana? Kalau dia masih sanksi, masih ragu-ragu bagaimana? Tetap dia tidak akan merasakan apa-apa, hanya saja pasti luka. Ya, oke, itu dia. You okay? Very good ya. Oke, sekarang mau satu lagi Mas ya. Ada lagi ini, ada. Pertunjukan. Sekarang Mas, ini Abang Wan suka dangdut ya. Kita buatnya mungkin mudah-mudahan punggungnya lebih tingkat berdangdut ya. Coba. Perutnya. Tiduran. Bagian perut ya. Mas, ada yang minta bagian perutnya. Oke. Ki, apa yang mau dilakukan Ki? Saya mau coba cambuk. Oh, cambuk eh? Oh, cambuk. Punya sabuk. Oh, tali pinggang. Saya tak punya. Siapa ada sabuk yang untuk tali pinggang? Tali pinggang boleh. Tali pinggang Mak Joya pun boleh juga. Abang ni tali pinggangnya ada ni? Tali pinggang tu dibuka melorot nanti. Dipinjam ya. Dipinjam boleh tali pinggang. Boleh pinjam. Oke, ini adalah ritual sunat. Akan dihatankan. Akan malu-malu dah berumur 10 ya, 10. Ini dicabuk ya. Akan disabuk ya. Abang karena akan di Mat, kalau bersabuk dulu apa hukuman apa untuk apa? Ini untuk yang berzina. Berzina. Astagfirullahalazim. Astagfirullah dah ini. Okey, diberikan energi sekarang ini. Okey. Memandangkan Abang Umat Osman yang nakal ya. Suka naik bot turun bot. Bot penuh hari Minggu. Jadi dia nakal sangat kena rutan. Cuma Christmas nak pergi naik bot. Okey, ini testing dulu, test power. Jadi energinya diberikan kepada perut, bang, perut dia. Bang. Diri, bang. Setelah dibantai, bang. Adakah abang ini bertaubat? Lalu, Abang Usman energinya malahan tenaganya makin kuat, ya. Tak payah pakai jambu tunjuk langit. Ya. Jambu tunjuk langit tak payah. Ya. Macam mana, bang? Ya, nanti tutup dulu. Abang pakai seluar dulu. Loga. Gepung. Perempuan tutup mata tolong. Maklum kan dah kuat sekarang. Okey, dah boleh, ya? Ya. Okey. Nampak saudara lama. Gitu. Warna brown ni, bang. Warna brown. Warna grey. Nampak video edit. Ya. Yeah. Eh, dia bukan brown. Dia pakai G-string. G-string kena brown. Abang Mat kinky malam ni. Kinky.
J-string, tajam belakang. Ya. Geli ya gitu. Nampaknya besok pool pertama 6.5 dipenuhi ya. Ya. Betul kan, Bang? Eh? Sallallahu suka kan Umi Batam? Eh. Suka ya? Kamu mau berehat, mau baca ritual? Okay, mau berehat belakang, dikatakan tadi? Ya, baik. Oh, oke, okay, baik. Ki Pranalewu sekarang ini nak ke belakang untuk melakukan sedikit ritual kerana takut sebab makin banyak berada di kawasan ini dan takut dirasuk. Jadi ya, harus ritual yang akan dilakukan di belakang ini untuk melenyapkan segala energi-energi negatif supaya anda balik nanti aman. Ya? Jadi selepas ini apa yang ingin anda lakukan? Mungkin buat finale, ada finale kan? Ada berapa lagi, ada berapa lagi yang ingin dipersembahkan? Satu lagi ya? Saya akan melakukan perjalanan. Maksudnya apa? Jason, jadi dia akan mengunjungi satu dimensi yang memang belum pernah dia datangi sebelumnya. Jadi siapa yang ada orang lagi yang mau diperlukan lagi partisipasi? Yang muda aja. Lebih kurang umurnya berapa umurnya? Cowok atau cewek? Bawah 35. Bawah 35. Yang dara atau bujang? Yang belum bercinta, belum menjamah pun. Eh? Yang belum menjamah. Ah ini bagus. Iya, okay. Okay. Nanti relax dulu, relax dulu sebab apa? Ya untuk jaga rambut supaya subur. Malum-malum okay. Ya rambut tak subur. Ya, apa rahasianya? Yang jelas rajin-rajin ke salon. Terus kebetulan saya bawa hairstyle list saya yang ada di Singapura. Singapura. Namanya Umar ya? Umar. Umar. Ya, Umar umurnya pun sama juga. Itu dia Umar. Nah, Umar Ci. Nah, ini sikit Umar. Ya, lihat bentar kita interview sikit ya. Bagaimana Abang Umar kita menjaga rambut yang ya yang sihat ini? Caranya. Sini Bang. Ini Umar lu kerja dekat ni, dekat table muda ke? Oke, okay, Bang Umar ya. Bagaimana bekerja sama Ki Pranalewu? Yang jaga rambut. Saya izin honest. Awesome guy. Jujur, I love you. Mungkin same language. Okay, Mak, boleh tak tolong Hafiz untuk panjangkan rambut sampai ke bulu? Macam mana tu? Tak boleh, eh? Okay, terima kasih, Mak. Kau jangan layan dia. Pengantin baru macam-macam. Ini pengantin baru, Mas. Okay, jadi... Okay, Mak, sebenarnya... Nanti asli dia macam cakap besar. Okay, dia macam kena sampuk je. Saya ingin sebagai kawan yang begitu akrab. Ya, sudah puluhan tahun. Ingin melihat sesuatu... Saya minta diri dulu, ya. Kalau bisa, kembalikan kejantanannya. Biar benar-benar jantan di atas pentas ini. Mana Mas Hafiz? Hadir. Kalau Mas Hafiz benar-benar jantan, dia keluar di atas hadir, pentas. Hadir. Ya, gini aja Mas ya. Apa? Nanti dulu keluar cakap, masuk apa, cakap. Apa, jadi apa yang bisa dilakukan Mas yang mau lihat sesuatu? Saya dikecualikan Mas. Ya. Apa-apa yang ada itu bisa dihilangkan. Berdosa menghilangkan orang punya. Pertama-tama dia sudah kawin Mas ya. Yang mana yang menurun ke bawah? Ha, dua-dua ego ni gila mai. Ha, kesian dah lama tak ada show. Okay, susu gini lah jadi dia. Tak ada masuk aja dia, masuk aja. Ya. Ha. Aku dah selalu ada show. Kita dulu, ramai yang berpikir tu Mas kiri orang agak tua tapi muda ya. Muda, berapa tahun umurnya sekarang? 31. Tak jauh. Kira-kira sudah ada yang punya belum ini? Sudah ya? Ramai yang menunggu di Singapura. Ramai yang menunggu untuk jadikan suami, calon suami. Okay. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, mungkin ada satu lagi acara atau? Ya, satu lagi persembahan. Yang terakhir. Saya minta perempuan deh. Ah, minta perempuan? Yang dara, yang dara ya. Minta perempuan? Yang dara. Terserah. Ah, itu ya, ya. Hah? Dara, okay, boleh silakan. Berapa, yang berapa kilo, Mas? Yang berapa kilo? Berapa kilo berat? Kilo beratnya? Ini bisa, ya? Yang ini bisa ya? Bisa. Oke, bisa, silakan. Silakan. Ya. Itu dia, itu pacarnya atau suaminya? Dan cakap goodbye apa sih? Pacar. Dan cakap goodbye apa, teman? Jumpa lagi. Ya, cuba lagi kok, minta maaf. Jumpa kat mana? Tak tahu lah. Di alam barzah kau jangan. Syah. Syah. Saya nanti saya akan coba melakukan perjalanan atau wisata mistis, wisata misteri. Kamu akan soulmu bisa keluar dari tubuh kamu saat ini untuk bisa kamu lihat sosok-sosok yang memang berada di sini. Wow. Paham tak Syah? Ah, wisata misteri. Siapa nak tempat ya. Sekarang dekat Orange Coast kita akan buat wisata misteri. Jadi ramai bari-bari ramai-ramai ya. Kira datang ke office bari. Okay. Awak balik nanti dah pergi semua tempat. Adakah anda bersedia? Sudah. Bersedia. Okay. Mau dibaringin atau didudukin? Nanti dia duduk. Okay.
Mau di mau kursi enggak? Enggak usah, diri aja. Oke, okay, sini. Silakan. Oke. Okay. Ada lagi tak nak bergambar dengan Mas nanti? Rambut, sampai kita akan tetapkan satu harga lah. Yeah? Something lower untuk anda nanti kemudian. Ya? Yeah? Oh, nak kita bersikir. Oke, okay. Okay, sudah dilakukan cream buff ya. Okay, dengan diri saya. Cream bat, Mat. Dengan membawa ke satu wisata. Menggunakan flavor avocado. Yes, saya. Gila. Penonton, tidur. Ini mas kid. Tidur. Sini. Di hadapan kamu, kamu masih terpejam. Ini bukan hipnotis, tetapi mencoba mengeluarkan raga dari siapa? Syah. Syah, kamu bisa melihat orang-orang yang berada di sini. Awal-awal katanya nggak lupa ya, susah. Nanti ya, kamu lihat, ajak komunikasi sosok-sosok yang memang kamu lihat yang ada di sini ya. Kalau bisa kamu ajak komunikasi, kamu lakukan komunikasi dengan makhluk-makhluk astral yang berada di sini. Kamu datangi cahaya putih yang benar-benar menyilaukan diri kamu. Untuk kamu bisa menembus ruang dan waktu sosok-sosok astral yang berada di sini. Nanti bisa kamu jelaskan sosok apa aja yang memang dilihat oleh kamu. Mata dia terkebir-kebir sekarang ini. Seolah-olah sedang melihat sesuatu. Kalau bisa diajak komunikasi, kamu lakukan komunikasi. Kalau memang kamu takut, kamu bisa masuk lagi ke dalam tubuh kamu sekarang ini. Kalau agak kan jangan sampai panik. Baru sampai putih. Jangan sampai panik. Kamu bisa menembus ruang dan waktu tanpa ada batasan tembok yang memang ada di sini. Kamu bisa keluar dari ruangan ini, kamu bisa kemana aja yang kamu mau untuk melihat sosok-sosok yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, lalu kamu presentasikan ke kita. Ya, isu hidup memang. Sekali daripada ku. Ya. Kalau energinya lemah, kamu kejar. Kamu lihat sosok-sosok, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, entah itu menyeramkan atau bentuknya seperti binatang sekalipun. Kalau bisa diajak komunikasi, kamu ajak komunikasi. Jangan-jangan ada Pak Sosok Office Glamour. Gimana ini? Mau berbual sama saya atau sama Din? Silakan Syah. Ibrahim. Mas Mas tidak pingsan, namanya. Adakah sekarang ini dalam alam mimpi atau alam apa? Bukan alam mimpi. Jadi perjalanan astral tubuhnya di sini, dia bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Ini bukan proses hipnotis, tapi dia berjalan-jalan bisa memutari orang yang memang berada di sini atau melihat sosok nantinya bisa kita tanya. Mananya ada berjalan-jalan di atas kepala mereka? Bisa. Ya, bisa tuh. Ada rasa sakit tak kepala? Kepala betak. Kak, ya, jangan masuk toilet lagi ya. Jangan masuk toilet pria ya. Ya, jangan masuk toilet anda selaki. Lain tempat begini. Kamu kejar sosok-sosoknya, kalau memang dia masih berlari-lari, setidaknya kamu melihat sosok yang memang kamu lihat nantinya. Sosok itu ini sosok manusia. Ya susuk itu. Penampakan. Nah, susuk ya, eh? Susuk. Susuk itu cocok lain. Susuk. Hah? Mas Gede tak boleh berbual, berbicara? Kakaknya kan yang susu ya? Tak boleh berbicara sama kita?
ekspresinya bisa dilihat. Sedang melihat-lihat gitu ya? Betul. Gak jauh pelajaran. Dia pergi Pontian kayaknya. Tengok, aku rasa dia tak nak balik. Dia dah sampai dekat Dubai, masuk kat Google Village tengah shopping. Dia tengah shock ni. Dia fikir-fikir balik. Maaf cakap lah, ada muka dia ni. Ya. Dekat sana kan dia tengah masuk. Kalau kamu takut, kau bisa balik ke tubuh kamu sekarang. Boleh balik. Pulang ke asal. Balik nak. Bang, nak try? Nah, balik nak. Dah lama, mak tak jumpa. Kau rasa kalau kita balikkan Fadil, dia boleh sadar. Eh, mula sedar. Bangun, bangun. Wow. Sahur, sahur. Tepuk tangan sahur. Sikit, tepuk tangan sikit. Dah kembali. Mungkin bisa diceritakan apa? Syah, ceritakan. Ceritakan pada Syah Ibrahim. Syah. Ni kerja. Ni kerja. Awak yang kerja ke awak yang dikejar? Awak kerja. Dia dekat mana? Kawasan mana? Awak berada di kawasan mana? Negeri mana? Sini. Hah? Sini. Kat sini. Di mana? Kawasan mana? Di mana? Di sebelah sana. Oh, di sana. Siapa yang awak ingat? Baju belang-belang ke? Pak Haji tadi lari saya nampak. Pak Haji kena kejar. Siapa yang Syah nampak? Itu Pak Haji yang kat belakang angkat tangan sikit Pak Haji. Cuma ya, siapa Pak Haji lari? Jalan. Ada orang kejar ke? Ya, ada orang nak cakap dulu dengan saya. Okey. Awak nampak apa? Macam kain putih tu. Apa? Sungguh Haji lah. Tu. Kain putih. Cahaya. Cahaya putih. Lepas tu awak kejar cahaya tu. Cahaya putih tu apa mas? Maski? Jadi gerbang pintu gaib. Oh, gerbang pintu gaib. Ada lagi lah. Banyak kawasan mana? Oh, di sebelah sana banyak. Okey. Okay. Siapa yang awak nampak? Orang-orang biasa ni juga ke? Cahaya putih. Tak nampak. Cahaya putih. Nampak cahaya putih je. Cahaya putih. Cahaya putihnya dia seperti ular atau apa? Bentuk-bentuk cahaya putih itu macam apa? Bentuknya seperti apa? Tinggi. Lembaga, lembaga. Belum bisa terlihat sosoknya. Kayaknya belum terlihat. Hanya baru berbentuk vortex gitu. Putih aja. Lepas itu macam mana awak balik ke tubuh awak? Bentuk cortex itu apa, mas? Coba jelaskan. Bentuk cortex itu apa? Kalau di sini cortex itu perempuan. Cortex itu apa? Vortex itu... Vortex, eh? Penjelmaan dari aku dah cakap dia pergi shopping untuk mewujudkan kesempurnaan dari bentuk jin tersendiri. Oh, sekali lagi dia nampak kesil. Wow. Okey. Bayangan. Bentuk-bentuk yang belum sempurna. Kau tak tahu masa konteks hanya apa bayangan saya. Dulu tak kira konteks. Okey. Selepas ini apa lagi persembahan yang dilakukan? Tadi saya sempat melelang untuk disumbangkan dananya kemana pak? Ke Muhammadiyah. Ke Muhammadiyah. Tadi yang lelang siapa? Saya mau coba transfer kekuatannya atau coba saya hadirkan kembali biar bisa saya tegaskan kembali jangan dipercaya sebagai bentuk batunya mempunyai karomah, tetapi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah. Oh, yang batu tadi yang pegang batu tadi macam mana? Oh, tadi tiga orang mau dibawa ke panggung Mas ya. Gimana? Mau dibawa ke panggung? Gimana nih? Boleh. Oke, boleh silakan yang beli batu tuh, yang beli batu. Yang ini Mas sudah ya. Oke, okay, tepuk tangan untuk Syah, tepuk tangan paling gemuruh untuk Syah yang berani ya. Terima kasih adik Syah. Ya. Okay, ini dia. Ini yang beli batunya. Yang melelang atau melelong. Ini dia. Melelang. Ya. Yeah. Yang ini batu. Oh, tiga orang. Iya, tiga yang tadi, tiga batu itu habis. Batunya mana? Tunjukkan tadi yang masing-masing sudah dapat tadi. Gak masuk dalam bag dah. Jangan hilang batunya. Saya mau coba transfer energinya atau saya hadirkan kembali. Kalau rasa sesuatu ngomong gitu aja. Rasa apa bang? Rasa apa? Panas. Sikit panas. Panas ya? Sedikit panas. Pasal isi dia banyak. Dua batu dia kecil ya kayaknya. Dia lambat tanggang. Kan, dia tutup tak?
Rasa apa bang? Rasa apa tak? Panas ke rasa apa bang? Belum rasa lagi. Mau mari. Ha, sama dengan Hafiz. Yang belum rasa. Sebenarnya rasa apa? Kira satu. Kereta pula. Apakah? Panas dia dah. Satu, boleh rasa? Oh, panas dia dah gear 1. Tapi abang ni tak rasa apa-apa. Tak ada lesen. Oh, tak ada lesen kereta. Dia tahu dah gear 1. Rasa apa bang? Tak rasa apa-apa lagi? Masih gear 1, dah tukar gear? Masih. Gear berapa, Sam? Masih 1 juga. Panas ya? Rosak enjin tak tukar gear. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Yang ini belum rasa apa-apa ni? Ha? Bang? Nanti bang relax kat sini, nanti 10 pagi besok kita buka lagi. Rasa apa bang? Rasa apa? Cucuk, dah rasa lah tu. Hah? Cucuk? Rasa kena cucuk. Rasa tusuk gitu ya. Okey, terima kasih bang. Terima kasih ya, terima kasih. Ya. Baiklah. Bang, okey. Kita sudah pun hampir sampai ke pujuan cucuk. Ada cucuk, Mas Prana ada sesuatu memberitahu pemirsa, cik pemirsa. Penonton? Yang jelas, beli DVD Paranormal Funky, tunggu penelusuran dari tim Paranormal Funky di Singapura bulan Februari nanti. Ada tim mau datang ke sini ya? Oke, ini penggambaran kita Dino Rahim dan Hafiz Glamour bersama Mas Ki Pranalewu. Dan proyek terbaru Mas apa? Di Indonesia atau di Singapura, di mana-mana lah? Di New Zealand, di Scotland, silakan. Saya pengajar bela diri. Bela diri? Bela diri. Ini hebat Mas. Ini bela diri. Ya, taekwondo. Nah, dengan judo. Judo. MMA. Ya. Kira-kira bagaimana? Kira-kira pertahanan kediri bagaimana itu? Bela diri dan tenaga dalam seperti yang tadi. Tenaga kebatinan ya. Tenaga kebatinan. Jadi kalau ada penonton mau jadi guru, murid-muridnya bagaimana caranya? Boleh? Kebetulan jadwal masih padat. Jadi saya kebetulan sebagai host Jejak Paranormal di salah satu program televisi di Indonesia. Di channel mana? Trans TV. TV. Mas. Antv. Di Trans7 saya jadi praktisi atau host di Jalan Malam Misteri. Iya, itu dia. Oke, siapa yang nak bertemu bergambar dengan dia? Ya, seperti mana yang kita bincangkan, saya hanya minta derma $10 saja untuk masuk ke dalam tabung. Boleh tak? Siap beratur di sebelah kanan. Yang terhad.